Dan di Kelantan pula, kita nak melihat apa cerita dan juga perkembangannya. Dan bersedia menerusi Skype ketika ini, Wakil Esrawani di Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad yang mempunyai perinciannya. Fandi, mungkin boleh kongsikan bagaimana keadaan dan juga situasi di banjir di Kelantan pula? Baik, terima kasih Ehsan di WTC. Apa yang boleh saya kongsikan situasi banjir yang melanda Kelantan bagi gelombang kedua ini menunjukkan tanda peningkatan apabila mangsa banjir yang dipindahkan dan ditempatkan di pusat pemindahan sementara telah pun bertambah pada angka 237 orang yang melibatkan 59 keluarga. Dan banjir gelombang kali kedua yang bermula ini menyaksikan tiga daerah terlibat iaitu Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Kuala Kerai, di mana mangsa banjir mencatatkan jumlah yang agak tinggi di daerah Kuala Kerai iaitu melebihi 145 orang. Dan jika disentuh mengenai keadaan aliran sungai utama di Kelantan ini, Sungai Goloh di Ratau Panjang telah pun melepasi bacaan paras bahaya, manakala tiga sungai utama yang lain masing-masing, Sungai Lebir di Kuala Kerai, Sungai Kusia di Tanah Merah, Sungai Jenuk juga di Tanah Merah, juga dengan bacaan melepasi bacaan paras amaran dan kering airnya meningkat. Dan seperti yang diramalkan oleh pihak berkuasa sebelum ini, jika dilihat kepada banjir gelombang pertama yang lalu, ianya tidaklah diramalkan teruk. Namun gelombang kedua ini, pihak berkuasa meramalkan kemungkinan besar berlakunya banjir yang agak besar sedikit. Dan fenomena ini mungkin disebabkan oleh keadaan taburan hujan yang dijangka lebat di kawasan pedalaman Kelantan. Dan jika semalam hujan turun dan sehingga ke saat ini masih lagi belum reda, ada kalanya lebat, ada kalanya renyai-renyai. Namun jika dilihat kepada situasi hujan di kawasan pedalaman, memungkinkan sungai utama itu akan meningkat naik. Dan jika itu yang berlaku, jika aliran sungai Kelantan di sebelah pedalaman termasuk di Kuala Kerai, Gua Musang dan sebagainya itu meningkat, sudah pasti daerah-daerah yang melibatkan daerah tebing sungai khasnya seperti di Maniurai, di Kuala Kerai, di Limau Kasturi, di Gua Musang dan sebagainya akan menyaksikan berlakunya perpindahan mangsa banjir. Dan segala persiapan telah pun dilakukan oleh pihak berkuasa sebelum ini termasuk Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Kelantan, Polis Diraja Malaysia yang telah pun meletakkan anggota mereka dan juga aset-aset di kawasan yang menjadi tumpuan dan juga, ataupun kawasan panas. Dan jika sebelum ini, jika kita imbas gelombang pertama, kesiapsiagaan mereka dan jumlah keanggotaan yang terlibat dalam gelombang pertama banjir di Kelantan baru-baru ini hanya sekitar 30%. Namun pada jangkaan kali kedua, gelombang kali kedua ini memungkinkan keseluruhan lebih daripada 5,000 anggota ataupun pasukan keselamatan akan dikerahkan berada dalam keadaan berjaga-jaga dan juga bertindak atas arahan untuk memindahkan mangsa banjir ke kawasan ataupun pusat pemindahan sementara. Dan untuk makluman juga, Ihsan, SOP ataupun ketetapan baru telah pun diwartakan dalam operasi pemindahan mangsa banjir ini, di mana pemakaian pelitup muka, saringan ujian suhu dan sebagainya akan dilaksanakan ke atas mangsa banjir sebelum mereka menaiki bot, sebelum sampai ke pusat pemindahan banjir. Mereka juga akan disprintes sekali lagi dan mereka akan ditempatkan secara penjarakan fizikal, Ihsan. Baik, terima kasih Muhammad Fandi Muhammad, Wakil Esrawani Kelantan. Perinciannya pastinya kita akan bawakan lagi.